Go. Yes. Halo. Tugas. Guys, balik lagi di channelnya JJS JTL Adventure. Kali ini kita lagi ada di Ubud, Bali, posisinya di Tegal Alang, di Alas Harum. Kalau teman-teman lihat di belakang kita ini ada patung besar banget. Banyak banget. Udah kelamaan. Ya udah, sambil ikutin. Sambil ikutin ya, sambil ikutin. Tiketnya guys, jadi entrance itu 30.000, anak di atas 3 tahun sudah kena cas sama 30.000. Dan nanti di dalamnya itu ada beberapa lagi fasilitas-fasilitas lain, entrance-nya itu beda lagi. Ini hanya masuk untuk mendapatkan fasilitas, bisa masuk ke kafe, ke jembatan kaca, dan ke tempat kopi, kafe kopi ya? Tour kopi gitu ya. Oke, masuk ya. Okupansinya 2.000, masih ada baru 30 yang masuk, yang check-in. Gitu, yuk masuk yuk. Nah, jadi yang baru habis dicuci untuk pertama kali itu, dia punya cangkang coklat. Oh. Nah, dia punya cangkang, jadi ini kita harus kupas dulu. Nah, di dalamnya ada biji kopinya. Jadi si luwaknya setelah buang ini dibersihkan pun tetap ininya tuh nggak tetap utuh begitu ya? Tetap utuh. Jadi si luwaknya itu sebenarnya dia suka cairan yang ada di bagian cangkangnya si biji kopi ini. Jadi si kopinya ini nggak dikunyah. Oke, jadi sebenarnya teman-teman untuk kopi luwak sendiri aku udah sering dengar ya. Bahkan produk-produk kopi instan, kopi luwaknya pun juga ada banyak gitu. Cuman memang baru kali ini aku melihat langsung prosesnya dan baru kali ini aku melihat langsung luwaknya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini ini binatangnya, luwaknya, dan tidak boleh disentuh karena termasuk salah satu binatang yang agresif katanya nih. Ini ada yang keasikan ngayak nih tuh. Saya bantuin ya supaya nanti pekerjaan cepat selesai. Biasanya ngayak di sungai ya? Iya, kayak batu berlian. Udah muda semua masih ya muda. ya kakak dong. Iya, mau kakak mau nama juga boleh, jadi sama-sama muda kan. Iya, sama-sama muda. Luar biasa, masih muda ya, jadi ya. Menangkan nama saya Tri juga kak ya, tapi bukan Tri Suaka kak. Oh iya, bukan ya. Tri Suaka. Iya, tapi nggak apa, agak mirip sebenarnya. Mirip sebenarnya. Ini teman-teman, ini mirip lagi ngekos. Jadi di sini kan kita ada 3 jenis swing nih. Kita ada super extreme swing. Okay. Dia suka ketinggian, dan ini ketinggiannya 28 meter, dan itu lebih kencang kalau kata ketinggian. Yeah. Itu ada extreme swing. Okay. Lebih rendah, selu-selu aja. Ya, tipis-tipis lah, tipis-tipis nih. Deg-degannya tipis-tipis. Ya. Dan juga kita kalau ada yang mau romantik, barangkali nanti ada teman yang mau bulan madu bisa kapal. Di sini ada kapal. Oh. Okay. Untuk bulan madu juga bisa. Nanti kalau yang udah punya anak, kita menyediakan romantic swing bed. Nanti bisa main bertiga, dua orang yang bayar, satu orang anaknya di tengah di pangku. Iya. Oke. Jadi guys, aku udah beli tiket untuk naik super extreme swing kayak gini. Ini harganya 200.000, tapi ini udah termasuk tiket juga untuk ke teras. Nah, jadi tinggal Papa Louis sama Om Teguh beli tiket terusannya lagi. Gitu guys, yuk naik swing dulu. Oke guys, jadi ini dia nih atlet kita. Atlet apa? Hayunan. Atlet
Super Extreme Swing. Kita akan lihat. Jadi Mama Herni itu ngambil yang paling ekstrim. Mama Herni ngambil yang paling ekstrim. Kita lihat seperti gimana. Dari situ kita akan langsung jalan-jalan ke Rice Terrace-nya untuk foto-foto cantik di sana. Kemudian kita akan jajal kopinya, kita akan jajal makan siangnya seperti apa aja di sini. Ya, oke. Okay. Ininya gini ya? Iya. Oke. Okay. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Bisa. Okay. Kalau nggak bisa kodenya apa kebelinya? Help, help. Ya? Oke. Okay. Okay. Ready. Kakinya lurus. Baik, ya. Naik ke atas. Oh, gini, kakinya harus gini. Ya. Oke. Okay. Oh, biar bagus ya. Oke. Okay. Udah? Ya, siap. Ya? Siap, okay. Siap. Oke. 3. Udah mau mulai, guys. 2. 1. Go. Woohoo! Yeah! Asik banget, guys. Jajan. Halo. Tuh guys, lihat guys. Lihat tuh. Wow. Boleh keduanya lepas tangannya. Oke. Okay. Yuhuu. Halo. Cuman boleh 15 kali aja. Gak boleh nambah ya. Wow. Perasaannya. Asik nih. Mama enggak takut tapi kita. Ih, lihat mau deg-degan. Deg-degan. Ya. Oke. Okay. Beli, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oh, di sana. Ya, sini aja biar nggak panas. Bahkan guys, sedih guys. Abis naik Giant Swing. Mama Herni lebih tepatnya. Tuh, tuh, tuh. Ya, ya. Pengen lagi katanya. Nggak, yang nggak merah ini kepanasan. Aku teguh. Bukan sweater. Ya, jadi ini udah jam 12. Jadi sekarang kita istirahat dulu. Ada kafetaria, kafe apa namanya? Kafe Ala Karun ya. Kita mau ngopi-ngopi dulu, minum-minum segar dulu. Sebenarnya udah jam 12 tapi belum lapar. Ya, Jess ya. Udah lapar belum? Belum. Tapi kepanasan jadi pengen minum-minuman segar. Udah gitu nanti kita akan lihat si Rice Terrace private-nya Ala Karun seperti apa. Kita foto-foto cantik sedikit di sana. Ada gua-guaan, ada apa macam-macam ya. Kalau dilihat dari atas ini sih gitu. Nanti kita turun dulu ke lembahnya lagi. Abis itu kita baru makan siang. Ya, makan siangnya enak kayaknya nih. Mau makan siang apa Om Teguh? Nasi ayam kayak khas Bali dong. Kan khas Bali. Oh iya. Eropa dong, kali-kali Eropa dong. Bule-bule. Oh gitu. Iya, bule-bule. Gitu. Ya apapun itu lah, pokoknya nanti kita makan siang. Cuman yang jelas nggak sekarang. Sekarang kita mau minum-minum dulu, minum-minum cantik ya. Oke, okay, guys. Ini kalau lagi panas kayak gini ya. Sweet iced tea, orange juice, ice cappuccino. Mana Sprite-nya tadi? Sprite-nya hilang? Ada di sini. Oh, udah aku minum, udah aku minum. Oke. Okay. Ini paling enak ya, ini paling enak nih kasih tahu. Sorry Om Teguh ya, ini punya Om Teguh soalnya, tapi ini paling menarik ya. Ya lihat ya, ini guys, ini buat Om Teguh, ini orange juice buat Jejet. Ini ice tea dulu. Nah, pengen ice tea. Ini punya Mama Herni, ini punya aku. Nah, teman-teman kasih komen kalau lagi panas banget, 35 derajat ya, 34 lah. Ya. Minuman mana yang teman-teman pilih? Ini aku, seger banget ya. Nah, minum dulu ya.
sekarang kita mau turun ke situ tuh. Ke goa. Ke goa? Mau ke goa? Nah, tuh goa tuh. Ya. Itu ada goa. Itu tuh masuk ke dalam kompleks apa itu namanya private rice terasnya. Apa sih nama komplek ini? Aku lupa. Alam halus. Apa? Kebanyakan minum Sprite nih jadi lupa nih. One hour later. Alas Harum, astaga dari tadi. Ya jadi itu masuk dalam kompleksnya Alas Harum dan kita akan kesana. Gitu ya. Sarana-sarana untuk wisata keluarga yang memicu adrenalin juga banyak banget. Salah satunya ini adalah naik sepeda, guys. Tuh sepeda, ya. Itu nanti jalan ya sampai sana tuh pakai tali doang. Tapi atasnya di ada pengaman sih. Dan kita saat naik juga akan ada pengaman di sini nih, tuh ya pengamannya tuh. Ya, tapi tetap aja. Aku pernah coba sekali waktu di Bandung. Mana? Ada di mana waktu itu lagi survei itu. Kayaknya kayak gampang ya. Teman-teman kalau belum pernah dan kerasa gampang, kalau nggak percaya cobain. Begitu ngeboseh itu apa ya? Mengayuh. Itu langsung adrenalinnya naik. Percaya deh. Gitu ya. Terus kita jalan lagi ke bawah. Itu di sebelah kanan itu ada pura. Dan ada patung. Aku lupa teman-teman kalau ada yang tahu ini wujud sosok dari Dewi atau apa ya mungkin. Teman-teman boleh info-info ke kita juga ya. Seperti itu. Hamparan hijau persawahan di daerah Tegalalang ini telah menjadi salah satu tujuan wajib wisatawan yang berkunjung ke Bali baik domestik maupun internasional. Keindahan di sini masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Teras sawah yang pernah dipakai syuting Julia Roberts dalam film Eat, Pray, and Love ini terkenal karena sistem irigasinya yang disebut sumpah. Sebuah sistem yang diambil dari filosofis Bali yang mengajarkan harmoni antara sesama manusia dengan alam. Terdapat beberapa lokasi teras sawah di Tegalalang ini. Salah satunya bisa kita nikmati di private rice teras Alas Harum. Kita coba masuk ke dalam gua. Permisi, Om Swastiastu. Oh, gelap amat. Oh iya, ada lagi ya? Iya. Ke sini, masuk sekali lagi, muter-muter yuk. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tuh, itu lagi nggak boleh tuh. Ya, dihalangin. Ya, ini toilet. Yuk, pelan-pelan ya. Come on. Ada Harta Karun. Seru ya? Wah, ya, ini ujungnya teman-teman dari rice teras di dasar lembahnya. Ntar matiin dulu ininya. Oh udah ya. Makasih JJ. Iya. Jadi, ya itu pintu masuk dari sana. Itu pintu masuk. Ini ada kafenya, namanya Gretia. Kretia atau Gretia? Oh, sorry nanti aku kita jelasin lagi ya. Ini akan soft opening minggu depan yang ada Infinity Pool, ada kafenya. Terus tempat kafe-kafenya itu dia tersebar di beberapa spot untuk minum doang, untuk makan ada yang indoor, ada yang outdoor. Tapi memang itu sebenarnya satu brand kafe gitu ya. Dan salah satu yang diusung di sini itu adalah kopi luwaknya juga gitu. Ini salah satu yang spesial teman-teman kalau kesini akan disuguhkan satu original kopi luwak. Aku lupa harganya berapa, di bawah 100.000, tapi akan mendapatkan berapa belas tester khusus teh juga karena di sini tehnya terkenal juga. Cara kesini gampang banget, kurang lebih sekitar maksimal sekitar 40 menit dari Ubud Center. Jadi teman-teman kalau pengen tahu dari bandara, cek aja dulu ke Ubud Center. Dari Ubud Center udah langsung akan ketahuan Alas Harum di map seperti apa. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Aku pegang kamera soalnya.
goyang-goyang loh. Itu. Dan lagian ada yang lagi jangan swing. Jadi dia tuh memang pecinta adrenalin kan, dari waktu itu juga kita udah bilang kan. Ini contohnya nih. Hehehehe